Ya, Alhamdulillah pada hari ini saya kira kita merasa sangat berbahagia ketika pertama sekali kita melepas di pendopo beberapa waktu yang lalu tim STK kita ke Banjarmasin, ke Pontianak. Alhamdulillah pada saat itu memang kita agak sedikit tertekan, ada semacam beban. Tapi Alhamdulillah hari ini rupanya realisasinya jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tadinya kita membayangkan kira-kira kalau bertahan saja di tangga yang sebelumnya, mungkin bagi kita sudah sebuah prestasi. Tapi Alhamdulillah ternyata anak-anak kita, tim kita bisa mencapai hasil yang sangat maksimal sehingga kita sudah naik satu peringkat dari 7 menjadi 6. Kita berharap ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa bagi kita dan ini akan menjadi pendorong semangat bagi kita. Bagaimana kemudian pada kali berikutnya insya Allah kita akan bisa meningkatkan lebih baik lagi capaian apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya kira demikian harapan kita.